Kalau dilihat di follow. Kalau follow berarti konslet. Konslet. Harus di follow. Follow lu. Oke, tes lu. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita Amir Saputra ya. Ini di hari Minggu nih, kita kegiatannya di bengkel masang klakson sama alas lumpur ya. Ini kita di bengkel udah buat aja. Kita lagi pasang tabung angin klakson. Karena klakson yang aslinya udah konslet-konslet ya, kena air. Jadi kita pasang yang model keong tadi baru datang paketannya. Oke, kita lihat dulu ya proses pemasangannya bagaimana. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar kita lebih semangat lagi kontennya. Oke, kita lihat dulu mesin. Ini suasana bengkelnya ya. Kita lagi di bengkel Yuda Buana. Banyak nih apa yang habis bongkar nih, baru dibongkar tadi nih, Grand Max turun mesin. Pajero-nya baru siap naikkan mesin ya. Ini kalau nggak salah HRV, kalau nggak TRV nih. Bongkar juga unit kita di sana. Kita lihat dulu ya. Ini kita lihat ini pengerjaannya ya. Ini lagi bikin tapaan klaksonnya nih. Ini tadi kita habis bongkar servo ya. Lagi pengerjaannya nih, cobel-cobel nih klaksonnya. Lur, klakson baru lur. Panas-panasan. Nah, ini selang-selangnya, tabungnya kita taruh di belakang ya, karena kalau di samping sangkut. Ini nanti apanya kita taruh sini, trompetnya. Si ngelas lagi. Tabungnya warnanya busuk ya. Ya kan, Coy? Iya, bos. Si mau dilas lagi nih ya. Bikin tapaannya di sasis dam. Masih banyak lagi yang ngantri nih bos di bengkelnya nih ya. Abis ini rencana kita lanjut mau nyuci. Agak ke bawah lagi aja. Bawa lagi sedikit. Jangan sampai sangkut lah. Oke. Bumpernya masih kita bolo ya, belum sempat kita pasang. Nah ini biar suaranya makin keras. Oke lah, kita lanjut nanti lagi bosku. Baru siap pasang alas lumpur belakang ya, biar nggak naik sampai ke lampu. Yang depan belum sempat karena mau ngejar nyuci. Ini bos bengkelnya lagi panas-panasan. Ya hey, bos. Angel, lor. Angel. Pulang sayang gak ya? Pulang sayang mama gigit. Ya, kok tengok ini panas ini. Tabung jembernya karatan ini ya. Aduh, bikin malu ini. Pulang sayang. Mama gigit nanti. Bember hancur. Oke, masih kita rehab ya.
Ini lagi di bengkel ya. Pasang klakson, nanti kita coba dengar. Tapi modul putus-putusnya belum sempat beli. Belum ada dana. Ini embel-embel ini ya. Yang depan belum sempat ini. Karena kejar waktu mau muat batu lagi kita nih. Nah. Mau ngelasong beng belakang pun enggak sempat. Jelebut mobilnya, kotor. Ya. Kita pasang di atas tangki. Kita cari tutup pentilnya dulu nih, Bos. Hilang kemarin tutupnya. Nah, ini kita pasang dulu tutupnya. Biar enggak masukan pasir. Belum sempat kita ngecat tabungnya ya. Karena ini nyoba dipasang dulu. Nanti kalau udah senggang kita cat. Udah siap dipasang sama bosnya nih ha. Masih dibungkus-bungkus biar enggak kanslet. Kita lihat nanti hasilnya ya. Lihat di polo. Kalau kat polo berarti konslet. Konslet. Harus di polo. Polo lu. Oke, tetes lu. Oke, mantap. Jangan lupa guys, di polo. Di subscribe channelnya nih. Bengkel Yuda Buara. Di polo konslet. Borongannya banyak nih. Taruna, Pak Ciro, Grand Max, ma apa itu? CRP. Mau dibuka sekarang? Hah? Ya, sekarang. Kita lihat mesinnya sekalian. Oke, ini ya suaranya ya. Tinggal belikan modulnya. Nanti kita carikan di Shopee. Minta mau diapain lagi nih ya sama bengkelnya. Kita ikuti aja. Ini bah HDL ini. Itu barangnya. Baru strip pertama udah tumbang ya, Bosku. Ini ban belakangnya nih. Ban belakangnya. Ini sasis damnya. Ini sasisnya nih. Baling parah ya. Ini udah mendingan ini masih di apa nih. Baru satu kali trip ini udah terbalik. Ini ban belakangnya Bosku. Oke lah, kita ikuti terus videonya ya. Ya. Ternyata bocor. Kena apa? Kena air bocor selangnya, enggak jelas ini anggotanya. Gak jelas. Ini masih kita perbaikin ini. Masih ditengok pakai air rinso nih. Mana aman? Aman bos, aman. Oke. Tambah angin. Oke lah, sekian dulu. Nih ada yang rajin lagi nyapu nih. Biar dapat tunjangan. Tunjangan maut. Nah, ini dia. Oke lah, udah maghrib juga kita mau pulang. Masih ditambah angin dia. Oke, jangan lupa dukung terus channel MR Saputra dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar kita lebih semangat lagi kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi.